السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أما بعد jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Itu satu kenikmatan yang sungguh luar biasa dan patut kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai, dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku yang kali ini kami beri judul Habis Duha Jangan Asal Baca Asma'ul Husna Tapi Baca Kata Kuncinya Insya Allah Doa Langsung diijabah. Sholat duha memang menjadi salah satu tuntunan Rasulullah yang sering dan banyak dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia. Karena manfaatnya sungguh luar biasa untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan keridoan Allah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, dan juga untuk mendapatkan terkabulnya doa-doa yang kita hajatkan. Terutama bagi yang ingin doanya langsung diijabah oleh Allah. Maka jangan lupa untuk membaca Asma'ul Husna. Setelah selesai sholat Tuhan tentu kita akan memiritkan yang namanya istighfar. Istighfar sebanyak seratus kali. Boleh istighfar yang pendek ataupun istighfar yang panjang, lebih-lebih jika kita bisa membaca penghulunya istighfar. Ya. Kemudian, yang kedua, kita juga tidak akan lupa membaca Asmaul Husna, tetapi ternyata membaca Asmaul Husna itu juga tidak boleh asal baca kita harus memperhatikan tata krama membaca Asma'ul Husna. Yang bisa kita lakukan untuk bisa memenuhi tata krama membaca Asma'ul Husna, yang pertama adalah berwasilah. Adapun caranya adalah demikian, Bismillahirrahmanirrahim, Liridu'illah, syafa'ati Rasulillah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li Sayyidi Syekh Muhyiddin Qadir Cilani radhiyallahu -an anhu wa Syekh Hasan As-Sadili radhiyallahu -an anhu wa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa wa ila arwahi ikhwanihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Wali ijabatil mas'ul, fatihah lalu baru membaca Al-Fatihah sebanyak tiga kali. Jika sudah membaca itu, lanjutkan dengan membaca dahulu kalimah pembuka bacaan asmaul husna, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu biyadihil khair huwa ala kulli syai'in qadir La ilaha illa huwa asma'ul husna Setelah membaca itu ya Kemudian artinya Tidak ada Tuhan melainkan Allah Maha Esa dia tidak ada sama sekali sekutu baginya baginya seluruh kerajaan dan baginya pula segala puji di tangannya segala kebaikan dan dia terhadap sesuatu yang sangat berkuasa tidak ada Tuhan melainkan dia baginya pula nama-nama yang baik setelah membaca pembuka kalimat Asma'ul Husna itu barulah Anda membaca Ya Fattahu Ya rozak, Ya Kapi Ya Muhni setelah membaca itu sebanyak 100 kali barulah Anda tutup juga dengan bacaan penutup doa Asmaul Husna yaitu Bismillahirrahmanirrahim Subhanamallahul Asmaul Husna wassifatul ulya Subhanahu wa ta'ala amma yakulud dolimuna kabiro lantas membaca itu doa penutup bacaan Asmaul Husna yang artinya Maha Suci Tuhan yang baginya mempunyai nama-nama yang bagus dan sifat-sifat yang luhur. Maha suci dia dan maha tinggi dia dari apa yang orang-orang zalim mengatakan dengan ketinggian yang setinggi-tingginya. Setelah kita selesai membaca Asma'ul Husna dengan tata krama yang dianjurkan, barulah Anda menutup doanya dengan doa Uh, sholat khusus doa duha, duha yaitu Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa zamul wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad lalu baca Allahumma inna duha'a wal baha'a wal baha'uka wal, -baha wal jamala jamaluka wal kuwata kuwatuka wal kudrota kudrotuka wal ismata ismatuka Allahumma ingkana rizki fis samai wa anzilhu fil ardi fahrijhu waingkana inkana muqshiran waingkana wa fatohirhu, haraman fatuhirhu wa inkana ba'idan tuhaika wa bahaika wa jamalika wa kuwatika wa kudratika atini ma ataita ibadaka sholihin Allahumma qdi wa atini ma ataita ibadaka sholihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wasallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalam walhamdulillahi rabbil alamin lalu anda memohon kepada Allah apa yang menjadi hajat anda insyaallah dengan demikian Allah akan segera mengabulkan doa-doa yang kita minta akhir kalam Bila hitafik berhidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.